Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada hari yang berbahagia ini, Jumat 3 Desember 2021, kita dapat berkumpul di Nyusari Utama Convention Hall dalam rangka menghadiri acara pernikahan abang kami, Letda Infantri Wisnu Adityara STRHan, Abituren Akademi Militer 2017. Dengan kakak kami, Hajah Amira Inas Clarissa Pambudi SH, maka izinkanlah kami, Korps Perwira Abituren Akademi Militer, mempersembahkan acara tradisi Korps Pedang Pora. Hadirin yang kami hormati, acara tradisi Korps Pedang Pora yang kami persembahkan pada hari yang berbahagia ini merupakan suatu acara yang menandakan bahwa kami, Korps Perwira Abituren Akademi Militer, ikut mengayuh bagyo dalam mengantarkan kakak kami untuk menempuh kehidupan yang baru. Adapun maksud acara yang kami persembahkan pada hari yang berbahagia ini, yang sudah menjadi tradisi kami, Korps Perwira Abituren Akademi Militer, agar tetap terjalin hubungan ikatan batin yang kuat antara kakak dan adik. Di samping untuk menghantarkan kakak kami ke depan pintu gerbang kehidupan yang baru sebagai suami istri yang bahagia, dan juga sebagai pernyataan bahwa kami sama-sama digembleng di lembah tidar. Acara tradisi Korps Pedang Pora dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Laporan Komandan Pedang Pora. Mereka yakin bahwa segalanya akan dilewati dengan hasil yang gemilang.
formasi berbanjar melambangkan bahwa kami perwira abiturien Akademi Militer turut berkacita dalam menghantarkan Kakanda berdua ke gerbang kebahagiaan dalam menempuh bahtera kehidupan yang baru. Kami pun menyadari bahwa pernah merasakan satu rasa dalam kehidupan saat menempa diri di bawah lembaga Akademi Militer. Penderitaan Kakanda berdua adalah penderitaan kami juga. Kami siap menghantarkan Kakanda berdua dalam suka maupun duka. Dan pada saat yang berbahagia ini, diringi doa para hadirin, kedua mempelai telah bersumpah untuk menghadapi masa depannya dan menjalin janji untuk selalu bersama. Formasi melingkar, melambangkan bahwa antara perwira abiturien Akademi Militer masih terjalin hubungan ikatan batin yang kuat sebagai kakak, rekan, dan adik, serta dengan hati yang rela melepaskan kedua mempelai untuk berjuang menempuh bahtera kehidupan yang baru. Pedang terhunus ke atas, berbentuk payung, melambangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan selalu melindungi kedua mempelai dalam menghadapi rintangan hidup, dan kedua mempelai akan selalu ingat serta memohon perlindungannya. Pemasangan cincin dan penyerahan seperangkat pakaian persit. Dimohon kepada yang terhormat Letkol Infantri Syafrinaldi S.E., selaku Komandan Batalion Infantri Raider 509 Kostrat beserta Ibu berkenan untuk memasangkan cincin dan menyerahkan seperangkat pakaian persit. Pemasangan cincin melambangkan ikatan batin yang kokoh bahwa kedua mempelai akan selalu bersama-sama dalam mengarungi bahtera kehidupan yang baru. Adapun penyerahan seperangkat pakaian persit kepada mempelai wanita ini merupakan simbol bahwa secara resmi mempelai wanita telah diterima menjadi anggota Persit Kartika Chandra Kirana. Terima kasih kepada yang terhormat Letkol Infantri Syafrinaldi S.E. selaku Komandan Batalion Infantri Raider 509 Kostrat beserta Ibu. Kami silahkan kembali ke tempat. Abangku, Letda Infantri Wisnu Adityara STR Han. Dan kakakku, Hajah Amira Inas Clarissa Pamudi SH. Hari ini menjadi indah bagimu. Kebahagiaan dan kebanggaan mewarnai seluruh detik waktu. Senyum dan tawamu terasa begitu ceria dan merdu. Hari ini pastilah menjadi kenangan indah sepanjang hidupmu. Namun,
Hari ini adalah suatu awal, awal dari suatu perjuangan panjang. Perjuangan dari seorang prajurit dan suami sejati. Serta perjuangan istri prajurit dan istri sejati. Hari esok tidak akan terlewati hanya dengan tawa dan canda. Hari esok adalah kerja keras, kerahkan segala usaha. Tanggung jawab akan tugas dan keluarga ada di pundakmu. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara menunggu setiap detik waktu. Kami, adik-adikmu, hanya bisa berdoa. Semoga kebahagiaan hari ini akan lestari dan abadi. Dan semoga perjuangan kakanda berdua selalu mendapat rahmat dan petunjuk darinya. Selamat dan bahagia abangku. Selamat dan bahagia kakakku. Selamat menempuh hidup baru. Menyanyikan himne Taruna. Dimohon kepada seluruh perwira abiturien Akademi Militer untuk menyanyikan himne Taruna. Kedua mempelai disilahkan menuju pelaminan. Thank you.
Laporan Komandan Pedang Pora. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, sesi foto bersama. Sesi foto pertama, foto bersama kedua mempelai dan pasukan pedang pora. Sesi foto pertama selesai. Sesi foto kedua. Foto bersama kedua mempelai dengan Inspektur Upacara dan Pasukan Pedang Pora. Dimohon Letkol Infantri Safrinaldi SE, Komandan Batalion Infantri Rider 509 Kostrat beserta Ibu berkenan menempatkan diri. Sesi foto kedua selesai. Terima kasih kepada yang terhormat Letkol Infantri Safrinaldi SE, Komandan Batalion Infantri Rider 009 Kostrat beserta Ibu berkenan untuk kembali ke tempat. Sesi foto ketiga, foto bersama orang tua kedua mempelai dan saudara kandung. Yang terhormat kepada orang tua kedua mempelai dan saudara kandung berkenan menempatkan diri.
sesi foto ketiga selesai. Terima kasih kepada kedua orang tua mempelai dan saudara kandung berkenan untuk kembali ke tempat. Sesi foto bersama selesai. Pasukan Pedang Pora kembali ke tempat. Demikianlah acara tradisi Korps Pedang Pora yang kami persembahkan pada hari yang berbahagia ini. Tidak lupa, kami Korps Perwira Abiturien Akademi Militer mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai. Dan tak lupa pula kami mendoakan semoga selalu diberikan kebahagiaan yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.